Baginda telah membuktikan raja pemerintah bukan simbol perpaduan yang abstrak, tetapi berperanan sebagai payung penyatuan dan pengikat yang hidup antara rakyat, negara dan tahta. Dan baginda buktikan semasa baginda bersama Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tengku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menjayakan program Gembala Kendali Borneo, Mencemar Duri Berangkat, mengadakan lawatan ke Sabah dan Sarawak selama 11 hari pada 3 hingga 13 September 2023. Rakyat daripada pelbagai lapisan hidup berpanas berhujan membuktikan rasa kasih dan taat setia menyambut keberangkatan baginda. Baginda berdua berperanan bagaikan ibu dan ayah kepada setiap rakyat Malaysia. Sifat baginda berdua menyantuni rakyat bukan sahaja merapatkan hubungan rakyat dengan raja, malah memperkukuhkan hubungan Sabah dan Sarawak dengan kerajaan persekutuan, juga meningkatkan penghargaan rakyat kepada institusi raja. Al-Sultan Abdullah akan menamatkan tugas sebagai Yang di-Pertuan Agong pada 30 Januari 2024. Atas nama tahta dan bagi pihak kerajaan dan rakyat negeri Perak Darul Ridwan, beta menzahirkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Al-Sultan Abdullah, begitu juga kepada Tengku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah atas kebijaksanaan baginda berdua mengangkat kemuliaan dan kedaulatan institusi Yang di-Pertuan Agong. Semoga baginda berdua dilimpahi rahmat ilahi dalam keadaan keafiatan. Semoga segala amal yang disempurnakan dikurniakan ilahi ganjaran dunia, ganjaran akhirat.